Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke guys, di video kali ini kita mau buat tutorial guys ya. Ini adalah request dari teman-teman sekalian guys yang minta dibuatkan bubu dari kawat guys ya. Kawat ini guys, ini udah kita siapkan guys. Ini alatnya guys, cuman ini doang guys ya. Kita nggak pakai tali apa benang-benangan guys ya. Oke lah guys, kita lanjut. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukungannya guys ya, di like, komen, dan subscribe guys, agar channel Sadu semakin berkembang guys. Oke lah guys, terima kasih, kita lanjut. Oke, pertama-tama kita jarang kita pakai meteran guys ya, kita pakai ukuran lubang guys. Nah, kita di video ini kita singkatkan aja guys ya, karena ini kita harus cepat guys, soalnya waktu kita tidak banyak guys ya. Oke guys, kita main lubang guys ya. Nah, lubang ini guys, ini sekitar 82 lubang guys kita pakai guys ya. Jadi setiap seginya dia 4 segi, 4 persegi guys ya, persegi panjang. Dan dia ini sekitar 20 guys ya, ini guys 20 lubang per petaknya guys ya. Dia 4 segi, satu seginya 20, jadi kalau dikalikan 4 sekitar 80 guys ya. Dan nanti untuk sambungannya guys ya, sambungannya kita makan 2 lubang guys, jadi kita lebihkan 2 lubang guys, jadi 82 lubang. Ini 82 lubang guys, 82 lubang guys ya. Oke, kita potong guys. Nah, kebetulan kita udah ada potongannya guys ya, 82 lubang. Oke guys, ini potongannya guys ya, udah ini 82 lubang ini guys. Nah, seperti ini guys. Kameranya kurang bagus sih ya, nggak terang karena kita di dalam ruangan guys. Oke, dan alatnya itu ini guys ya. Nah, ini alat pemotong guys, udah tau lah ya, kita pakai itu. Nah, ini seperti ini guys, kurang lebih ini 82 lubang. Jadi di sini dia momen-momen pentingnya guys ya, yang harus dipahami. Sebenarnya semua orang bisa guys, cuman ini alat saya guys ya. Ini untuk khusus-khusus yang belum mengerti aja, atau yang mencari cara yang lebih mudah guys ya. Nah, dengan ini saja guys. Nah, ini ditekuk gini guys ya. Nah, tekuk seperti ini. Dan cara memotongnya nih, harus semua harus disisakan seperti ini guys ya. Nah, ini guys. Nah, atasnya juga guys. Nah, atas bawah sama guys, semualah pokoknya harus disisain seperti ini. Nanti seperti kalau dia jumpa, dia harus dikaitkan guys ya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk posisi ini kan panjang guys ya, dia gak perlu pakai tali guys, karena posisinya panjang. Jadi kita kelang-kelang 2 per 1 guys ya, ini 1 dikelang 2 baru 1 lagi guys, jadi gak memakan waktu banyak guys ya. Oke, seperti ini lah kira-kira guys. Oke, kanan kiri guys ya, dia harus dikelang guys, kalau enggak capek guys ya. Ini udah cukup kuat guys, dikait-kaitkan ini udah cukup kuat guys ya, dia lebih tahan lagi dikaitkan ini daripada liman dari pabrik ini guys. Ini lebih cepat lepas dibandingkan ini guys ya. Ini guys, seperti ini guys ya, dua titik sekali guys. Ini 2 titik sekali. Ini tadi ukurannya jangan lupa guys ya, 82, karena kita bakalan kita makan 2 lubang guys. Ini dia 1 2, jadi dia udah berkurang nih, jadi jumlahnya sekeliling ini jadi 80 guys ya. Kebetulan ini, nah, kita buat kayak gini kebetulan kita udah siapkan guys ya, untuk mempercepat, menyingkat waktu
Kita udah siapkan yang udah jadi, guys. Oke. Nah, seperti ini. Ini 2.1, 2.1, guys ya. Kelang-kelang. Kalau mau rapet pun nggak apa-apa, capek, guys. Hasilnya sama aja, guys ya. Ketahanannya sama aja itu. Kurang lebih seperti ini, guys. Nanti kita udah ada yang jadi, guys. Bentar, guys ya. Oke, ini yang udah jadi nih, guys. Nah. Ini satu kelang, dua, satu kelang, dua sampai ujung, guys ya. Ini jangan lupa ini disisai, guys ya. Semua titik disisai, guys. Jangan diratakan ininya, guys ya. Jadi saat sekali jumpa nanti sekali di apa bisa dikaitkan, guys ya. Oke. Ini udah jadi, baru kita ambil aja suka hati, guys. Kita buat sudutnya. Kita buat sudutnya, guys ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti jadinya jadi kotak nih, guys. Jangan lupa dihitung, guys ya. 20-20 per temboknya, guys. Oke, ini udah kita sudutkan, guys ya. Udah kita buat sudut. Kita hitung, guys. 20 ini, 20 lubang. Habis itu kita buat lagi kayak gini ya, sampai keliling, guys. Ini 20 lubang, guys ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 13 14 15 16 17 18 19 20. Nah, kita buat lagi seperti ini, guys. Nanti dia jadinya jadi kotak, guys ya. Ini saya tahu sendiri, guys ya. Ngarang saya awalnya nih. Ini udah kotak nih, guys ya. Udah bersudut, guys ya, kotak dia. Oke, kotak ya. Udah bentuk kotak, guys. Ini semua orang kemungkinan udah paham, guys ya. Kalau orang-orang tuh yang tahu nyari ikan masang bubu tuh udah paham. Kalau masalah tinggi itu variasi, guys ya. Sesuai selera. Kalau ketinggiannya, tapi kalau kelebarannya ini 20 kotak, guys. Karena kalau lebih itu amornya berkurang, guys ya. Gampang meleot, guys. Kalau lebih dari 20 lubang, gampang meleot, guys ya. Kita udah pernah coba soalnya. Jadi kita buat 20. Mudah-mudahan tahan, guys, sampai 1 sampai 2 tahun, guys ya. Kalau dirawat baik-baik, guys. Oke. Langsung kita buat pintunya, guys. Pintunya dulu yang penting, guys ya. Ya, kita pinggirkan dulu. Kita udah siapkan juga yang udah jadi, guys ya. Ini pintunya, guys. Kebetulan ini lubangnya gede, guys ya. Jadi agak diperkecil, bisa ditekan aja, guys. Seperti ini. Kira-kira. Oke, jadi kecil, guys ya. Ini ikan sebesar ini pun masuk, guys. Karena dia lentur, guys ya. Aman, guys. Kura-kura pun masuk ini. Itu yang kita nggak mau, guys ya. Kura-kura. Oke, ini jadinya seperti ini, guys. Tapi kita buat dulu caranya, guys ya. Nah, yang ini kita jelaskan dulu. Yang ini kemari 9, guys, 9 kotak. Yang ke atas 15 kotak, guys ya. Jadi 9 tambah 9 18 15 30 totalnya 50, guys ya. Karena sama sambungannya, guys. Dia nanti, nah, ini sambungan ini kan termakan dua, guys ya. Dia jumlahnya semuanya nih 48 kotak sama sambungan ini jadi 50, karena udah kita sambung jumlahnya jadi 48 kotak lagi, guys ya. Kemakan dua lubang, guys, dua kotak. Jadi kita potong aja, guys ya. Kita hitung dulu, guys. Udah kurasa ini. Udah cukup ini, guys ya. Ini 50 lubang. Nah, ini lebar tadi, guys. Lebar ini kan 50 kotak, guys ya. Ini, guys. Nah, dan panjangnya ini 13, guys ya. 13 kotak ini. Panjang ke belakangnya 13 kotak. Oke, kita potong dulu, guys. Di sini, guys, momen-momennya, guys ya. Karena ini saya prakteknya dengan kertas dulu, guys, belajarnya, guys. Kertas saya bentuk dan saya lem, guys ya. Lem setan. Ini mode serius, guys. Jangan, kita nggak ketawa, guys ya. Nggak lucu, guys. Jadi agak-agak mode serius lah ya, ceceknya, guys ya. Jadi diserius-seriuskan. Oke, ini 13 kotak, guys.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 kotak guys ya. Duh, anjir. Kita potong guys. Potongnya pas di tengah-tengah supaya nanti sisanya enggak kebuang guys, bisa disambung kalau mau guys ya. Biasa kan untuk menyisai ininya guys ya, duri-duri dalam daging ini, duri-duri beracun harus disisain guys ya, jadi nggak kebuang guys, nanti misalkan kurang atau untuk menservisnya bisa dipakai lagi guys, nggak banyak kebuang guys ya. Potong dulu guys ya, banyak cerita guys, banyak cerita ya kan. Komen guys kalau nggak suka aku banyak cerita guys ya, biar aku rubah jadi diem aku nanti. Ini momen yang harus di memang di simak guys ya, soalnya ini dulu saya belajarnya ini goblok guys ya, pertama pembuatan itu goblok guys, cara buat pintu ini gagal-gagal terus guys. Kita prakteknya dulu pakai kertas, jadi kita praktekkan pakai ini agak susah guys ya, agak kebingungan, tapi sekarang udah bisa guys. Kalau bisa karena biasa guys. Oke, kita kaitkan lagi guys ya. Ini jumlahnya 50 guys. Lebarnya, panjangnya 213. Ini lebarnya 50. Kita ambil, kita sambungkan 2 kotak. Jadi hilang 2 kotak guys ya. Jadi tinggal jumlahnya tinggal 48. Ikuti aja instruksi dari saya guys ya, supaya nggak salah. Soalnya ini perlu praktek guys. Kalau kita nggak praktek nggak bisa guys ya. Kalau teori doang mah gampang. Oke, karena ini pendek guys ya. Nah, pendek ini cuma 13 kotak, jadi kita kelang satu aja guys. Kalau yang panjang tadi kita kelang 2-2 guys ya. 2-1, 2-1, ini 1-1 guys. Kita nggak perlu pakai tali guys, ribet guys, lama lambat. Kalau misalkan udah kepingin kali masang bubu pakai tali lambat, ini 1 jam bisa selesai guys. Nanti kita tunjukkan juga bubu kemarin kita buat proyeksi baru, tapi akurasi lebih mantap, tapi armornya rendah guys, gampang rusak, gampang meo. Nanti kita tunjukkan di akhir video, kita jelaskan akurasinya guys ya. Oke, ini udah jadi guys. Oke, ini udah jadi bulatan lingkaran guys ya. Jadi kita tekuk lagi macam tadi guys. Nah, otak kan ya, ini momen-momen terpenting nih guys. Ini prakteknya aja nih, betapa sebulan ini bersemedi guys, sebulan di hutan guys ya, baru bisa nih. Oke, kita hitung 9 guys, terserah mau 9 dulu apa 15 dulu guys. Kita hitung 9 dulu guys ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, nah, jadinya seperti ini guys, kotak. Nah, inilah momen-momen yang harus diperhatikan ini, buat ini perangkapnya guys ya, pintu perangkap. Oke, kita setelkan dulu rokoknya, kita pasang dulu rokoknya guys ya. Oke, ini perhatikan guys ya, kita potong guys di bagian ini yang 9 ini guys ya. Ini yang 15 untuk tingginya guys. Nah, jadi kita potong dulu yang 9 ini pas di tengah-tengah guys, di pinggir ini, tapi pas di tengah-tengah guys ya, nggak nampak imbe nih di tengah. Nah, seperti ini sampai atas. Kita sisain satu kabel guys ya, satu. Nah, kita sisain satu yang paling ujung guys nih, kita sisain satu yang paling ujung guys ya. Gua harap kalian mengerti guys ya nih. Oke, sebelahnya juga guys, gitu juga motongnya guys, pas di tengah-tengah guys.
kalau nggak mengerti kurang paham, nanti kita buat lagi guys di lapangan guys ya, lapangan sepak bola Piala Dunia, biar jelas guys, biar terang guys ya, soalnya sini gelap guys. Oke, ini udah kita potong guys ya, ini tadi jumlahnya 9 nih guys, jadi karena kita potong ini sisa 7 jadinya ya, kita potong kan kanan kiri, kanan kiri. Oke, nah, nah. Jadi sisanya ini, sisa ini 7 guys, 7 kan nampak, udah ikuti aja lah guys ya, soalnya udah berapa nih, berapa menit ini udah, kita harus bergegas guys. Oke, kita ambil 3 guys ya, 3 1 2 3 ini kita masukkan kemari ketiga ini. Oke, nice, kita tekuk. Oke, kita klip dengan ini, makanya dia harus disisakan patil-patilnya ini guys ya, duri-duri cinta beracun ini. Oke, kita ambil lagi dari sini 3. Oke, kita klip lagi dengan sisa-sisa duri beracun ini. Oke, nice. Oke, seperti ini yang bawahnya kita potong juga guys, pas tengah-tengah ini 3 lagi guys ya, kita hitung 3, ini sisanya 7 tadi guys ya. Nah, kita hitung 3 lagi, kita selipkan di antara ujung yang ketiga itu. Kimbi, awak nengokin pintunya, bukan nengokin kameranya guys ya. Oke, udah seperti ini, udah nampak gambarannya guys. Nah, udah nampak gambarannya, ini kan ada sisanya nih. Nah, ini sisanya nih guys ya, sisa-sisanya kita pegang sini, kita tekuk seperti ini, kita harus peter ini guys, kelempangan ininya, kelempangan bawahnya nih, ini peter, udah di peter lu maksi, udah kita tekuk sedikit. Oke, udah kita tekuk, ini ujungnya aja guys yang dikaitkan ini tadi ya, baru langsung ditekuk. Nah, ini kan jumpa nih, sisanya nih patil duri-duri beracun ini kan jumpa sama yang bawah. Nah, ini dikaitkan guys, kalau jumpa-jumpa gini dikaitkan aja guys seperti ini, biar agak menyatu antara dia dan dia. Nah, ini menyatu lagi, kaitkan lagi. Oke, seperti ini kurang lebih. Sebelah sini juga peter dengan maksimal ini, kerataan ininya guys ya, kerataan ini peter lempung. Oke, udah lempung, peotkan seperti ini. Oke, nice. Oke, yang ini jumpa lagi guys dengan yang bawah guys ya, tekuk kan. Oke, udah kita tekuk kan ini lagi hasilnya dia guys. Nah, oke, karena kita menyingkat waktu, kita udah ada guys ya, ini kita buang, ini dia, ini jadinya guys. Nah, kan? Oke, langsung kita tempelkan, kita mungkin videonya nggak sampai habis nih guys, soalnya bawah ini harus ditutup nanti kan, gampang itu lah nutupnya, nggak nengok YouTube bisa nih itu nutup itu. Nah, ini atas bawah nutupnya ya, tapi kita kasih tahu aja guys ya, soalnya nanti kita buat pintu atas pengambilan ikannya juga guys. Oke, ini di sini udah ada bumbunya, dan cara mengambil menaruh bumbunya guys ya, ini pintunya, salah-salah ngomong, kita ambil 5 kotak dari bawah guys ya, 1 2 3 4 5. Nah, berarti dia di sini guys. Oke, kita hitung dari
kanan dari kiri guys ya, dari kanan dari kiri itu pas dia. Pas sekitar 55 atau berapa gitu. Sebatis yang penting di tengah dia. Oke, kurang lebih seperti ini. Wah, udah panjang kali durasi videonya nih. Kayaknya. Pokoknya dia pengambilan dari bawah nih 5 lubang guys ya. Nah, ini seperti ini. Nah, kita pasang dulu aja. 5 lubang diinget guys. Aduh. Gimbek pegel kali. Oke guys, udah siap guys. Ini karena dia tadi jumlahnya 9 guys, jadi sewaktu kita pasang ini kan semuanya 20 kota guys ya. Jadi dibagi di tengah 9 guys ya. Di 9 ini lubang pintunya. Jadi sebelah sininya sisa 6 guys. 1 2 3 4 5 6. Dan sebelah sini tuh sisa 5 guys. 1 2 3 5. Tapi nggak apa-apa guys. Karena dulu kita kan pernah ini 10 guys. Jadi ini lubangnya kita buat 2. Dia susah di upgrade guys. Jadi kita sistem bentuk kayak gini penemuan ini guys ya. Oke guys, ini udah jadi pintunya. Tinggal digunting guys. Gunting tengah seperti biasa guys. Guys ya. Oke, ini sisa-sisa duri-duri beracun ini guys ya, dari potongan tadi. Tinggal tekuk-tekuk aja gini guys ke dalam guys. Kurang jelas guys. Nah. Ini duri-duri ini tinggal masukkan gini aja guys. Nah. Keliling guys ya. Oke, jadi guys nih. Nah. Oke. Oke guys, jadi seperti ini guys ya, kita putar. Oke guys, untuk menyingkat waktu tadi kita udah pasang atasnya guys. Nah, udah kita pasang atasnya, bawahnya juga guys. Nah, atas dan bawah ini nggak perlu instruksi guys ya, soalnya gampang, tinggal potong 20 keliling, tinggal nempelkan, udah langsung dikait, udah jadi guys ya. Oke, ini dia pintunya. Pintunya guys ya. Oke, kita mau sekarang mau buat pintu untuk mengeluarkan ikannya guys. Oke, pertama-tama kita potongkan dulu ini untuk pintunya guys. Dan gini guys ya, kita lebihi di sini 2 kotak dan di depan sini 2 kotak guys. Sini depan 2 kotak. Nah, seperti ini kurang lebih. Langsung kita tekuk. Tekuk seperti ini. Lalu yang di 2 kotak ini dipotong guys ya. Tengah-tengah. Pas di tengah-tengah. Tempelkan lagi. Oke guys, kurang lebih seperti ini jadinya. Ini guys pintunya guys. Tempel. Oke, seperti ini. Nah, di sini ada kaitan guys ya. Agak susah guys, gelap. Nah, ini. Nah, ini harus disatukan guys ya. Oke, kita satukan dulu. Satukan dulu ya guys. Oke, kurang lebih seperti ini guys. Kita tempel.
Maaf guys, ini kameranya jelek guys, karena udah mendung guys. Punya pula itu lampu yang cantik itu yang di TikTok itu. Ininya kita kasih tali guys, kita ikat guys. Tiga bagian guys. Ujungnya. Ini sisa talinya dipotong guys biar rapi guys ya. Oke, kurang lebih seperti ini guys. Tiga ikatan. Oke, ini jadinya kaitannya seperti ini. Ngeblur deh guys ya. Kalau kotak-kotak gini ngeblur. Ini guys ya. Oke. Pakai ini guys ya. Kaitannya. Supaya enggak susah-susah ngikat lagi guys. Kita ikatkan aja di pucuknya sini guys. Potong sisanya guys. Sap. Oke, jadi guys. Nah, tinggal dicantolkan. Cekik. Udah jadi guys. Gampangan guys. Oke guys, ini jadinya guys. Nampak nggak aku guys ya? Ini guys jadinya guys. Kayak gini kurang lebih nih guys ya. Ini armornya cukup kuat nih guys. Cukup tahan lama guys ya. Sekitar 1 tahun guys. Dan kebetulan kita tadi malam udah buat juga, tapi mau lama. Nanti kalau misalkan teman-teman sekalian mau request cara pembuatannya, ini bumbunya beda lagi guys. Ini pintunya gede guys, pintunya besar guys ya. Nggak, ini guys nggak nampak guys, mendung guys. Yang ini pintunya seperti ini guys ya, kotak. Dan ini lebar guys, ini bubu-bubu kupu namanya. Aku yang bikin nama, aku yang nemukan guys ya. Ini akurasinya lebih bagusan ini guys, cuman armornya itu sedikit guys ya, lebih gampang rusak nih guys. Bubu kayak gini nih, armornya kurang dia. Tapi akurasinya bagusan yang ini guys ya. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen buat yang kayak gini, komentar aja guys ya, biar kita kasih tutorialnya guys. Lebih gampang ini guys buatnya guys, bahannya pun lebih sedikit, tapi armornya kurang guys ya. Oke guys, ini guys bubu kita guys ya, kita tengok dulu ya. Oke, nice. Ini guys, ini lubang petak dan ini lubang luas guys. Ini semua satu, dari atas sampai bawah ini lubang guys ya. Jadi akurasinya ini lebih bagus dan ini akurasinya kurang. Kalau bisa dibilang ini akurasinya 90-99%, kalau ini 80% yang ijip kotak ini guys ya. Cuman ini jangan dibuat kalau di lokasi kalian ini banyak kura-kura guys. Kura-kura biawak berang-berang ini akan hancur guys ya, yang model ijip kayak gini nih. Makanya itu dia akurasinya mantep, tapi armornya sedikit guys, gampang rusak guys. Oke lah guys, sampai sini aja video kita. Semoga kalian semua terhibur guys ya. Semoga terhibur pula, semoga tutorial ini dapat membantu guys ya. Kalau misalkan ada yang kurang guys, komentar aja guys ya. Oke lah guys, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.